Kaparsel diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Cibatu. Cuacanya sejuk, habis diguyur hujan semalam. Ini nggak keburu ini tuh, nyampe langsung ada Kaparsel berangkat. Ya udah, video dulu lah Kaparsel. Lanjut ya, nunggu kereta Lodaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat menggendut dimanapun berada, ya kita hunting hari ini di sekitaran Cibatu ya, stasiun Cibatu. Ini di sini nanti mau hunting bareng sama Pak Kosim. Pak Ahmad Kosim udah janjian tapi belum kelihatan nih Pak Ahmad Kosimnya. Nah, barusan Kaparsel diberangkatkan. Tadi pas datang Kaparsel persiapan berangkat. Jadi nggak keburu ini apa sih namanya etawa pokok nama aduh poe kadia mah kadia lah saha eta Pak Kosim sanesta. Oke, banyak kata-kata lah, masih ada kata-kata orang langsung we kana video berikutna. Tuh itu ge teman abdi keneh tuh di luhur tuh. Tuh di luhur ge teman abdi. Teman manggendut orang sampirkeun ka ditu orang nyuhunkeun kopi. Ya, simak terus videonya. Ya, jangan lupa di komen, like, share dan di subrek ya. Absen kieu ya. Ya, oke, kita lanjutkan videonya. Ini sekarang akan masuk ke Alodaya ya. Nah, udah terdengar. Nah, ke Alodaya. Ini di sini kebetulan ada Pak Ahmad Kosim sama Pak Hadi. Nah, Alodaya dulu nih. Langsung di stasiun Cibatu ya. Nah, ini Pak Ahmad Kosim. Nah, itu ada Pak Hadi tuh. Pak Hadi transportasi tuh. Alhamdulillah kita kolab barang di sini. Ya. Nanti kita tunggu ada ke apa lagi. Nah. Ini sini ke Argo Wilis agak siangan ya. Oke, kita tutup aja dulu sampai di sini ya. Hunting
hari ini di stasiun Cibatu. Jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa di like, comment, subscribe, share dan dibagikan. Dibagikan etak-etak ini. Aduh, pabelit. Ya, hatur nuhun antos nonton sadayana, hatur nuhun. Pak Hadi sareng Pak Ahmad Qosim tuh nuju ngarekam sami. Barengan alhamdulillah. Aduh. Yang punya stasiun Garut. Ya. Oke, kita akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.